Anda kurang supporter berarti ya sendirian. Masuk vlog gua ini. Terang-terangkan nah. Bang, lu kagak tahu tadi juri dari situ ngelirik ke burung lu. Oh, temennya dia lo ya. Udah. Ntar suara lo habis. Udah. 39 emang kerja, bro. Sekarang mau berapa yang bagus? Umilnya 39 lumayan tuh. Lumayan. Kalau saya sih saya 47 sama 50 sama 58. Ya, burung saudara ente enggak masuk lagi dan. Burung saudara ente enggak masuk lagi dan. 39. Belakangannya dia mulai nguber 39. Oke, kita lihat nih. Sama anak ayam masuk. Tiket Rp150.000. Romannya joki gua, mukanya demek banget itu. Kalau demek biasanya kagak masuk. Joki gua kalau mukanya demek juga kagak masuk, burungnya kagak kerja, liatin aja. Kita lihat nih. Mau berapa yang masuk? Pengen mantau nomor 38 jasen pertama tiket 300.000. Kok masuk ya tadi 38 di dengar kabar ya? Amsyong kurang apa itu ya Indra? Lu tau gak nanti status malam ntar naik kamek, lu kagak komen, gua gaplok lu mah bener. Itu nomor 38 juga emang mewah. Gua juga gak liat dari ini kayaknya punya komandan-komandan siapa gitu. Udah lu ngapa lu jauh-jauh kemari tiket Iman Pedro, habis juga bensin lu. Tadinya mau tiket 2 juta. Pesertanya cuma 7. Jadi lu kemari nih? Langsung lari ke sini yang informasinya rame. Oh iya, emang bener rame. Lu tanya dong John Tommy, kali samping udah isi semua. Bensin setengah, yang penting kali samping aman. Dua, 39 masuk. Juara satunya. Heh, lu udah kalah aja, jangan keluar aja lu. Agak merah satu doang. Lu emang bisa apa? Ya gue, malu deh gue. Lu bisa banget lu tadi nomor 47 lu kagak kerjain. Masuk juga dong. Lu mah teriak-teriak doang lu. Merah. Gak ada temennya. Gak boleh itu merah. Gak mana yang juara satu? Gak. Mana yang masuk kan? Lu ke satu, lu berapa lu? Satu, kagak. Yang warna kuning nggak punya? Mana burung lu cuma? Gua mah kagak mau nge-vlog lu, nggak mau gua. Mana burung lu? Oh, mah bengok udah diambil. Ayo, mana ke sana burung lu? Mana burungnya? Bisa, Pak. Ntar kena pantatnya. Biarin. Mana? Oh, punya Pak Haji.
dari pagi Mister Tik dulu. Untuk lebar. Tapi udah ke rumah air. Mana bang? Mana bang? Burungnya bang? Udah gue di situ aja sih. Ayo di situ aja yuk. Eh sorry. Masuk ke satu lu ya. Tadi emang gue lihat emang yang kuning-kuning itu bagus. Dari mana bang? Dari Mangga 100. Dia punya Pak Haji Patulo bukan sih? Betul. Oh yang namanya siapa bro? Mr. Big. Mr. Big sayang kamu ikut. Dapat todengan jangan lupa. Mintanya yang gedean. Yang mana nih gue lihat dong, buka dong. Ikutan dong. Lalu nggak mau ngikut-ngikut ntar apa? Udah pengen banget. Gue aja mau. Sorry. Wih deh kakinya gila, udah tuir banget bro. Tapi kerjaannya. Dia ngaring ya? Udah tuir banget anjir. Ada Umi, Bi. Ada Umi, Pak. Dari tadi orang kalau gue lewat ada Umi. Nah, emang apa sih? Parunya keren. Gue agak sombong banget, buset dah. Ekor lumayan panjang ya? Lumayan tuh ekor bantetin. Oh, lu bantetin sengaja? Biar main yang gak capek ya? Aslinya dia 24. Buset. Ini jadi berapa nih? Ini jadi 21-22. Lu cara bantetinnya gimana? Berarti kalau belum bentuk udah lu jemur ya? Iya benar. Gue kira-kira udah panjang ya, udah gue jemur. Setengah berarti lu udah main jemur panas. Tutup. Emang kenapa lu bantetin ekor? Itu ekor terlalu panjang. Show-nya emang benar. Gua punya emang murai. Ekornya panjang, show-nya enggak dapat. Dan lagi enggak kuat dua kali main. Kalau ini nih makin malam 6 session enggak kuat. Ay, serius? Turun 6 session enggak? Lihat session keduanya. Lu turun lagi udah berapa kali turun? 3. Yang pertama aja itu kayak 2 enggak kuat 1 orang. Kalau lu MS banget udah jangan ngomongin gua, Bang. Itu belum rezekin. Gua tanya lu, ekornya kan panjang, Bro. Lu main umbar enggak? Gua enggak main. Oh, berarti sama gua. Kenapa? Badan juga gede ya. Kenapa lu enggak main umbar? Kalau gua kan tiap lari pagi. Kalau ini burung kalau main umbar, badannya apa? Bener. Asli gua juga emang iya. Karena gua main umbar, setengah main, setengah. Nah. Berarti lu main penjemuran aja ya, Bro? Ya, itu juga jemur burung enggak kenceng. Masa sih? Paling lama dia 15. Oh, gitu ya. Kalau gua malah lama, gua sampai 2 jam. Jemur kenceng. Narik. Narik mas. Ngapain sayang? Waduh. Emang ada gejala cabul kah? Dari pertama, itu kan asalnya dari Indra Alasori. Hah? Dari sono juga emang udah bilangin ke Pak Haji, burung ini pasti matain sayap 4. Gua mau nanya nih. Berarti kan otomatis kalau burung yang matain sayap 4, berarti kan itu burung ciri-ciri burung cabul. Iya. Nah, gua mau nanya, lu itu burung masih cabul gak? Masih. Masih. Pokoknya kalau dia belum matang udah enggak bakal berhenti. Masih gigit. Patah apa copot abis? Patah. Nah, gua tanya lu ngatasinnya gimana biar dia enggak cabul keterusan? Ya mandi. Dia mandi malam. Mandi dia tiap habis turun mandi, habis turun mandi. Wow. Bawa kerambak dong. Dia mandinya enggak kalau di lapangan dikasih. Kalau di rumah? Kalau kata Pak Haji dia kalau di lapangan dia wudu. Dia enggak bisa dikerambak kalau di rumah di umbaran. Oh, jadi umbar? Mandi doang, enggak umbar berarti. Wih, lu ngurangin apa kalau burung cabul? Jangkrik atau kerotok? Gua kurangin. Dari kerotoknya gua kurangin, jangkriknya juga porsinya turun. Oke, iya sih emang kalau gua mah jangkrik bener-bener gua malah gua kosongin jadi bener-bener kosong kadang-kadang cuma satu. Ya Allah, enggak pegang. Ya abis kalau gua itu nambah dia ya, bro. Ini aja kan aslinya dia 77. Gua turun ke 3 sekarang jangan. Ya udah otomatis pasti. Lima pertama ya kan. Lima sekarang. Ya. Tapi lebih enak berarti. Nah kan dia biasanya kalau abis main suka patah lagi nggak burung? Dia kalau udah emang dari dulu. Oh udah kesana. Udah karakter dia ya, jadi pokoknya kalau udah 4 udah nggak bakalan. Pokoknya sampai 4 aja. Kalau kerotok lu nguranginnya apa porsi apa penggunaannya per hari? Kalau per hari tetap. Setiap hari. Enggak harian, dia tenaganya dia dari kerotok. Iya, karena dia enggak main umbar. Iya. Penjemuran juga lama sebentar. Kurangin. Kurang. Jangkrik tetap kurang tenaganya. Aha. Nah, jangkrik gua turunin kerotok tetap tenaganya dapat. Berarti kerotok mah tetap tuh porsi, jumlah itu hariannya tetap tiap hari. Jadi cuma kalau di lapangan wajib mandi. Iya. Nah, hariannya mandi pagi apa malam? Pagi. Oh, justru pagi lu? Iya, kan dia di umbaran. Oh, hidupnya di umbaran emang? Enggak, kalau mandi doang. Mandi doang di umbaran. Jemur 15 menit, masukin umbaran, pancing dikit, langsung mandi udah. Hmm,
tapi itu cuma numpang mandi doang tuh. Soal mandi doang. Oke. Ya kalau diumbar juga, itu kan burung udah umur 20-an. Iya, gue lihat kakinya begitu. Asalnya kan dari burung ternakan. Oh. Bukan burung mainan, burung ternakan. Udah matiin 5 cewean. Wow. Makanya ditarik, dimainin, konser terus. Oh, karena dia udah ditarik. Udah sempat dapat anakannya nggak? Sempat waktu itu melawan. Hah? Dibantai? Dibuang ke orap, betinanya dibantai. Oh. Karena udah jodoh, udah sempat melawan. Karena emang gue ngalamin juga ya, bro. Kalau burung yang cabul itu satu. Asli sebenarnya faktornya tinggi banget itu burung. Burung tanpa faktor. Gua juga punya tuh, sampai sekarang nggak bisa dijodohin, makanya gua mabungin dulu. Udah ngebantai 8 betina, cuman sampai gua taruh di bumbaran. 8 betina tapi nggak mati sih. Kalau dia sampai mati 5. Karena gua pas. Karena nggak diawasin kan. Ya, enggak, sekarang kan kita ngeliat udah jodoh. Iya benar. Udah sampai nolong. Benar. Tiba-tiba emang salahnya sih nggak boleh ada burung baru. Oh, maupun itu masteran juga nggak bisa. Iya, bisa. Dia ada dengar suara burung baru, emosinya naik. Master ini cuma di lapangan doang. Oh. Lu main cacing nggak, bro? Kasih main cacing nggak? Makanya tiap hari atau oh, gimana? Oh, kalau buat burung doang malam. Oke. Okay. Berapa banyak, bro? Kepo gua. Sakoi. Buat nurunin ya? Iya, buat meredam birahi. Buat meredam birahi doang, bener. Ya paling kalau di lapangan dia terlalu over, ya baru kasih cacing lagi. Tuh, lu pakai cacing susu apa cacing tanah? Cacing kalung. Buset, cacing kalung! Anjir. Oh, sekarang satu kali. Tadinya dia seminggu sekali, kemarin dia buang birahi di jendela unit. Jalan nih, kayak bilang. Oh, jadi satu lu turunin, kemarin, minggu baru turun lagi? Kemarin hari Rabu ya, Kak? Enggak, burung itu emang harus dibuang birahinya. Okay. Turun lagi nih berarti. Oh, semangat. Turun lagi 60. Nomor 60. Oke, okay, friend, semoga sukses ya. Salam buat Pak Haji. Oke, okay, siap. Salam ikhomannya. Terima kasih.